Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan Ustazah Sofi. Masih sehat ya dan masih semangat ya. Sekarang kita akan praktek membuat kartu kata dengan hiasan daun dan bunga kering. Nah, selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, langkah yang pertama kita akan membahas bahan-bahannya dulu. Kita mau mencari tahu apa saja bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama adalah siapkan buku dinas tema 2. Ini dia. Yang kedua ada kertas. Boleh menggunakan kertas apa saja. Mau kertas warna. Kalau ini kebetulan Ustazah menyiapkan kertas origami. Warnanya juga bebas, mau kertas HVS, kertas apapun itu boleh. Nah, kita siapkan lem. Boleh menggunakan lem kertas, boleh menggunakan lem UU. Yang penting bisa menempel. Yang ketiga adalah Ustazah menyiapkan gambar. Kalian boleh menyiapkan gambar apapun sesuka kalian, bebas. Mau foto kalian sendiri juga boleh. Selanjutnya ada gunting. Kemudian ada daun kering. Ini Ustazah menyiapkan daun kering dan bunga. Boleh daun kering apa saja terserah, tidak harus sama dengan Ustazah. Kalian boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kalian sendiri. Tidak harus sama ya anak. Nah, kemudian kita buka buku dinas halaman 155. Ada gambar seperti ini. Langkah yang pertama, kita siapkan kertasnya terlebih dahulu. Kemudian kita tempel dengan daun-daun kering tadi. Seperti ini ya, anak-anak. Kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian kita hias dengan bunga-bunga. Silahkan kalian menghias dengan sekreasi kalian. Terserah dengan kreativitas anak-anak ya. Mau dihias dengan daun apa saja juga boleh. Mau dibentuk-bentuk juga boleh. Nah, Ustazah sudah menempelkan daun dan bunga seperti ini.
Kemudian ustazah hias dengan foto. Foto Siti. Kalian pasti tahu kan Siti di buku tematik? Nah, kita akan menempelkan fotonya Siti. Kalian juga boleh menempel dengan foto kalian mas sendiri. Itu juga lebih baik. Kemudian ustazah hias lagi dengan menggunakan daun. Nah, seperti ini anak-anak kira-kira. Lanjut saja. Ini ustazah mencarinya daun juga memanfaatkan tumbuhan atau daun-daun yang ada di sekitar kita, di sekitar rumah. Misalnya kalian punya bunga, daunnya sudah ada yang kering dan jatuh, kalian bisa memanfaatkan daun-daun kering tadi. Terserah kalian. Nah, ustazah akan menambahkan bunga. Nah, selanjutnya adalah ustazah akan memasang bunga-bunga ini agar lebih indah. Send her my heart, cover as a gift.
bersih, silahkan ditempel biar biasanya semakin indah. Kemudian langkah yang terakhir, sudah seperti ini langkah terakhir, ustazah akan memberi nama Siti sesuai dengan tematik. Selesai, ini ada nama Siti. Selesai kartu namanya. Silahkan kalian membuat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ustazah tunggu kreatif terbaiknya ya, dan hasil karya terbaik. Sampai jumpa SD Muhammadiyah Teladan Utara. Cerdas, kreatif, akhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.